Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas di Tanya dan kelas 2. Hari ini kita akan belajar TIK dengan materi menggunakan ikon magnifier. Apa sih ikon magnifier itu? Nah, ini ikon magnifier gambarnya. Ikon magnifier. Oke. Sebelum kita belajar ikon magnifier, kita mengulang dulu ya materi minggu lalu. Materi minggu lalu adalah icon select. Masih ingat icon select itu seperti apa? Nah, ini icon select itu yang berbentuk seperti rectangle atau persegi tapi garisnya putus-putus. Nah, ini icon select. Nah, icon select adalah icon yang digunakan untuk memilih, menyeleksi teks atau gambar. Nah, menyeleksi teks atau gambar mati. Mari kita praktekkan seperti minggu lalu. Nah, ingat ya, cara membuat semangka ini. Cara membuat semangka ini dibuat dengan menggunakan icon select. Caranya, gunakan oval untuk membuat lingkaran, kasih yang tebal, warna hijau ya, lingkaran. Nah, kemudian di bagian dalamnya, fill-nya, fill color-nya menggunakan warna merah. Nah, seperti ini. Kemudian untuk memotong, ini kan hanya separuh lingkaran bentuk semangkanya. Gunakan select untuk menyeleksi atau memilih lingkaran atau gambar ini. Nah, di seleksi atau di select ini, seleksi. Kemudian tekan tombol delete di keyboard kalian atau tekan tombol cut. Ini menu cut untuk menghilangkan bagian atas yang sudah diseleksi tadi, yang bagian ini yang sudah diseleksi. Masih ingat minggu yang lalu tekan cut. Nah, akan hilang bagian atas dari bentuk lingkarannya dan kalian bisa memberi ini titik-titik ini seperti biji. Nah, diperbesar dulu. Nah, seperti itu. Bisa kan? Masih ingat ya? Nanti kita tidak praktek membuat menggunakan select lagi, tapi menggunakan icon magnifier seperti yang tadi ditunjukkan Mr. Tegal. Oke, nah ini icon magnifier. Apa sih icon magnifier itu? Icon magnifier itu kaca pembesar. Kaca pembesar seperti ini ya, kaca pembesar. Ini kan kaca pembesar. Fungsinya untuk apa? Untuk memperbesar gambar. Jadi icon magnifier ini digunakan untuk memperbesar gambar. Contoh ya, nanti kita praktekkan untuk membuat gambar kupu-kupu. Nah, ini kita praktekkan. Oh, di sini aja. Nah, ini icon magnifier itu di mana? Icon magnifier itu ada di menu Tools Magnifier. Nah, ketika icon magnifier diklik, nah ini kita tempatkan di sini. Nah, ini ada seperti kotak bergaris ini, berarti icon yang gambar yang akan diperbesar. Contoh diklik, nah diperbesar. Diklik lagi, klik lagi lebih besar lagi, lebih besar lagi, lebih besar lagi. Nah, seperti itu. Icon magnifier untuk memperbesar gambar. Caranya untuk menurunkannya, untuk mengembalikan seperti bentuk kecil lagi, diturunkan pakai zoom in, zoom out. Nah, fungsinya hampir sama dengan zoom in kan zoom out. Kalau zoom in, ini kan zoom in, zoom out, zoom in tidak terarah mana yang di zoom, pasti akan menuju ke pojok kiri bagian sini. Tapi kalau kita menggunakan magnifier, tahu yang mana yang akan kita zoom. Contoh zoom bagian diperbesar bagian yang bagian bawah ini loh, bagian bawah ada kotak tadi kan, loh, yang ini saja yang diperbesar loh. Tapi kalau kalian menggunakan ini zoom in zoom out, yang diperbesar hanya pojok kiri atas loh, pojok kiri atas. Ya, ngerti ya perbedaannya menggunakan magnifier dan menggunakan zoom in zoom out. Kalian ini kan ada kotak khusus yang mana yang akan diperbesar. Oke, ngerti ya? Menggunakan magnifier
berbeda dengan menggunakan zoom in dan zoom out. Oke, kita lanjutkan nanti prakteknya. Nah, ini tadi definisi dari icon magnifier dan kegunaannya untuk memperbesar gambar, dan kita tadi mempraktekkan sedikit tentang icon magnifier. Nanti kita membuat gambar seperti ini. Seperti di buku kalian halaman 53, silakan dibuka. Oke. Buat, nah itu halaman 54, kita prakteknya membuat membuat gambar kupu-kupu. Oke, kita buka dulu Paint-nya. Nah, ini gambar Paint, program Paint-nya sudah dibuka. Kita menggambar kupu-kupunya menggunakan pensil. Oke, pensil. Diperbesar ukurannya yang nomor 4, 1, 2, 3, 4, yang keempat. Oke. Di situ kan warnanya ungu. Kita pilih warna ungu, purple ungu. Nah, yang pertama-tama kita buat bagian badannya dulu, badannya bagian tengah. Oke. Nah, jangan terlalu besar. Boleh segini, boleh juga terkecil agar muat. Agak ke bawah ya. Nah. Seperti ini. Kemudian kita beri garis di tengahnya. Nanti kalau salah, kalau berlebihan seperti ini, kita bisa merapikan dengan menggunakan icon eraser. Kita sudah belajar eraser. Nah, kita gunakan eraser untuk merapikan gambar kita agar terlihat bagus. Sudah. Kemudian kita beri apa? Antenanya, bagian atasnya. Nah. Yang kanan sudah, yang kiri. Nah. Kalau antenanya sudah, kita menggambar sayapnya. Pelan-pelan. Nah, kemudian ke bawah. Nah, kemudian sayap yang kiri, pelan-pelan saja. Kalau sudah diberi tanda hiasan, ada lingkaran-lingkaran di dalam apa ini, di dalam sayapnya. Gunakan menu oval. Kemarin kan sudah belajar menu oval ya. Nah, gunakan warna hijau seperti di buku kalian. Boleh juga warna yang lain yang kalian suka. Boleh merah, ini hijau ya. Kita ini lagi. Warna merah biar nggak sama dengan yang ada di buku. Kalau sudah menggambar, mari kita warnai. Warnai menggunakan apa? Menggunakan fill with color. Nah, ini bentuk catnya. Oke, bagian bentuk badannya warna merah. Oke, warna merah, kemudian warna ungu tua. Enggak ada ya, ungu tua ya. Oh, kita buat sendiri nanti. Oke. Klik di sini. Dah. Kok bercampur semua warnanya padahal kita sudah membuat garisnya. Kita undo dulu. Ini kan undo. Kembali ke sebelumnya. Nah, kita gunakan icon magnifier untuk memeriksa garis-garis yang sudah kita buat. Apakah ada yang terputus? Itu fungsinya magnifier, memperbesar gambar. Oke, kita besar di bagian tengahnya ya. Nah, ini ternyata garisnya ada yang masih belum menyambung. Kita gunakan pensil lagi. Warna, nah, kita sambungkan dulu. Nah, kita sambungkan. Kemudian kita beri warna. Gunakan fill with color. Biru saja. Nah,
sudah tidak terputus. Perhatikan, kita ulangi. Nah, magnifier. Nah, ini kan ada yang terputus garisnya. Kita sambung lagi garisnya menggunakan pensil. Diwarnai dulu, biar sama warnanya purple. Kita sambung garisnya. Nah, itu fungsinya icon magnifier, memperbesar gambar yang kecil. Kemudian kita beri warna. Tadi kan kita melakukan pewarnaan. Nah, kemudian bagian kepalanya tetap ungu. Nah, pewarnaan di setelah mewarnai bagian badannya, kupu-kupunya kita warnai lingkarannya dulu ya. Lingkaran kecil-kecil ini diwarnai dulu ya. Dimulai warna hijau, warna merah. Nah, kemudian diwarnai seperti di buku kalian, warna sayapnya menggunakan warna kuning. Nah, kita warnai dulu warna kuning. Kita pilih warna kuning. Kita pilih. Klik kuning. Oh. Kok warnanya menjadi kuning semua? Berarti ada yang tidak tersambung. Pasti ada yang bocor di sayapnya. Caranya, gunakan magnifier. Kita periksa yang bagian atas dulu ya. Nah, ternyata bagian atas ini ada yang bocor. Nah, ini loh. Meskipun sedikit saja bocor, pasti tidak bisa diwarnai seperti tadi. Gunakan pensil lagi warna purple ungu, kita tambal yang bocor tadi. Kemudian kita cek lagi bagian bawahnya, gunakan magnifier lagi. Kita cek bagian bawahnya masih adakah yang bocor. Nah, ternyata bagian bawah juga bocor. Nih, ada yang belum tersambung. Kita gunakan pensil, kita sambung lagi. Oke. Nah, kemudian dikecilkan lagi. Kita warnai. Gunakan warna kuning. Nah, sudah tidak bocor lagi karena sudah kita sambung garisnya tadi. Nah, sekarang kita periksa lagi ya, sebelum diwarnai kita periksa dulu. Gunakan magnifier lagi. Bagian ini, bagian ini belum tersambung. Gunakan icon pensil lagi, warna purple, sambung. Kemudian diperbesar lagi, diperkecil lagi. Gunakan magnifier lagi, bagian bawahnya juga. Nah, bagian bawah ini masih jauh dari tersambung ya. Kita hubungkan. Oke. Nah, itu fungsinya icon magnifier untuk memperbesar, untuk melihat bagian-bagian gambar yang belum tersambung biasanya untuk memudahkan kita mewarnai. Nah, gunakan kuning. Nah, gambar kupu-kupunya sudah selesai. Nah, itu tadi cara menggunakan magnifier untuk memperbesar melihat gambar-gambar yang lebih kecil. Nah, agar bisa terlihat bagus dan bisa diwarnai. Seperti ini ya, kita bisa menggunakan icon pensil untuk menyempurnakan gambar kepalanya. Nah, tadi kan kepalanya bentuknya ini kan tidak simetris kan. Gunakan icon magnifier untuk memperbesar dan memperbaiki gambar kita. Pensil lagi. Seperti itu. Biar cepat gunakan ini. Fill, color. Gambarnya jadi lebih bagus kan? Tadi kan berbeda bagian kiri dan kanannya. Nah, itu fungsinya icon magnifier, magnifier memperbesar gambar untuk mengedit detail dari gambar kita. Oke? Itu materi kita hari ini menggunakan icon magnifier untuk menggambar kupu-kupu. Bisa kalian ya dipraktekkan di rumah ya? Tentu saja bisa, tidak sulit kan? Kalau nanti kalian kesulitan dalam menggunakan icon magnifier dalam menggambar kupu-kupu, kalian bisa langsung chat ke Ustadz Rizal. Oke? Bagaimana caranya nanti dibantu, oke?
Sekarang kita kembali ke materi lagi. Oke. Nah. Nah, untuk tugas hari ini, kalian menggambar kupu-kupu seperti contoh video tadi. Atau bisa kalian buka di buku TIK halaman 53 sampai dengan 56. Itu ada cara menggunakan ekor McLevier seperti yang sudah diperhatikan di Ustadz Rizal di video ini. Kalian bisa lihat langkah-langkahnya, kalian bisa membaca langkah-langkahnya membuat ikon McLevier, membuat kupu-kupu dengan bantuan ikon McLevier, oke? Pertemuan pada hari ini bisa diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.